Pria ini bernama Eli. Eli merupakan seorang remaja yang berasal dari Afrika. Eli seringkali disebut-sebut sebagai Mowgli di dunia nyata. Eli terlahir dengan abnormal dengan wajah yang disebut warga mirip dengan seekor monyet. Sebelumnya, ibu Eli telah dikaruniai 5 orang anak. Sayangnya, 5 anaknya itu meninggal tak lama setelah dilahirkan. Ibu Eli kemudian meminta kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak, bahkan dengan kondisi yang abnormal sekalipun. Tentu saja, selama anak itu bisa hidup bersama dirinya. Doa itu pun segera dikabulkan oleh Tuhan. Di mana 9 bulan kemudian, Eli lahir dengan menderita gangguan medis yang disebut dengan mikrosefali. Eli terlahir dengan ukuran kepala yang jauh lebih kecil dari ukuran pada umumnya. Akibatnya, Eli tidak mampu bicara sekaligus mengalami gangguan pada pola pikirnya.